Halo guys, hari ini temenin aku hunting burung lagi yuk. Nah, kali ini aku sedang berada di Pasar Burung Monumen Suryo yang berada di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi ya guys. Seperti biasa, aku selalu membeli burung di kios langganan aku guys. Dan ini aku sedang mengecek koleksi burung-burungnya dan juga tanya-tanya harga burung yang dijual di sini. Rencananya aku kesini mau membeli burung Glatik Wingko ya guys. Kebetulan di sini Glatik Wingkonya kosong. Jadi aku memutuskan untuk membeli burung empri dan juga burung terusukan. Dan ini penjualnya sedang memilihkan burung terusukan yang jantan dan usianya masih muda ya guys. Biar nanti di dalam aviari usianya masih lama ya. Dan lanjut ini penjualnya juga sedang memilihkan burung empri yang mau aku beli ya guys. Dan ini burung empritnya jenisnya burung empri daji. Sambil menunggu penjualnya mengemasi burungnya, kalian aku ajak keliling sebentar untuk melihat-lihat binatang-binatang yang dijual di sini ya guys. Di sepanjang jalan di sini banyak banget yang menjual burung-burung ya guys. Selain burung-burung, di sini juga menjual sangkar-sangkar yang bagus ya guys. Salah satunya ini sangkar burung perkutut guys. Ternyata di sini juga menjual monyet-monyet ya guys. Dan ini monyet-monyetnya gemoy banget ya. Buat kalian yang pengen pelihara monyet bisa langsung datang ke sini ya guys. Lokasinya di Pasar Burung Monumen Suryo yang berada di Kabupaten Ngawi ya guys. Selain monyet, ternyata di sini juga ada burung gagak ya guys. Dan burung gagak kalau dilihat dari dekat ternyata ukurannya sangat besar ya guys. Jadi serem ya ngelihatnya. Nah sekarang burung yang aku beli udah dikemas, sekarang kita langsung balik ya guys. Dan tiba-tiba aku udah ada di kandang aviari. Dan ini keesokan harinya ya guys. Dan burung empri dan juga burung terucukannya kemarin aku beli udah aku masukkan ke sangkar ya guys. Sekarang waktunya kita lepasin burung-burungnya. Dan ini suasana kandang aviari aku. Nah di bawah sini ada dua sangkar. Yang satunya sangkar burung empri dan yang satunya sangkar burung terucukan ya guys. Nah di dalam sangkar burung empri ini juga ada sepasang burung pleci ya guys. Burung pleci ini baru aku beli beberapa hari yang lalu di kios burung yang tidak jauh dari rumah aku. Aku spill sedikit video kemarin pas aku beli burungnya ya. Nah ini kios burung yang kemarin aku beli pleci. Di sini aku membeli beberapa jenis burung seperti burung gemak, burung perenjak dan juga burung empri. Nah ini burung-burung yang dijual di sini ada burung konin, burung pleci, burung ciblek sawah, burung puter, burung perkutut, dan masih banyak burung lainnya ya guys. Nah ini burung-burung yang kemarin aku beli. Masih sama, aku juga membeli burung emprit ya. Sekarang kita lanjut ngelepasin burung-burung yang aku beli kemarin di dalam kandang aviari aku ya guys. Dan ini yang pertama aku mau ngelepasin burung terucukan ya. Lanjut aku juga mau ngelepasin burung-burung yang ada di sangkar kecil ini. Kalian hitung sendiri ya guys berapa jumlah burung emprit yang aku lepasin di kandang aviari. Oke guys, burung empritnya udah aku lepasin semua. Sekarang tinggal sepasang burung pleci ini ya guys. Dan sekarang kita lepasin mereka. Satu burung pleci udah lepas. Sebelumnya burung pleci ini udah aku habituasi selama 2 hari ya guys. Jadi pas aku lepasin mereka tidak panik. Dan sekarang tinggal pleci yang terakhir ya guys. Langsung saja kita lepasin. Nah pleci yang kedua langsung menghampiri pleci yang pertama ya. Kelihatannya mereka nggak mau pisah ya. BTW kemarin aku suruh pilihkan penjualnya sepasang burung pleci ini. Semoga saja mereka jantan dan betina ya, biar bisa berkembang biak di dalam aviari. Nah ini burung empritnya setelah aku lepasin mereka langsung makan ya. Kelihatannya mereka di dalam kandang ombyokan lapar banget. Sebelum mereka aku lepasin, tentunya aku udah menyiapin makanan untuk mereka. Biji millet yang aku campur sama padi. Dan ini burung plecinya langsung terbang ke sana kemari ya guys. Kelihatannya mereka seneng banget ya tinggal di aviari aku. Selain burung pleci dan juga burung emprit, aku udah ngelepasin burung-burung yang kemarin aku beli sebelum aviari aku jadi. Di sini aku juga udah ngelepasin burung deruk, burung puter, dan juga burung punai tanah ya guys. Sebenarnya masih ada beberapa burung yang udah aku lepasin di kandang aviari dan aku spill di next video ya guys. Jadi sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.